طيب أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل قراءتنا ودرسنا الإخوة من كتاب مدخل إلى العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، فنحن الآن ما زلنا في الكلام عن مناهج الاستدلال عند أهل الكلام وأهل البدع وأهل الأهواء. قلنا أن لأهل البدع وأهل الأهواء لهم مناهج استدلال المختلفة مع مناهج عند أهل السنة والجماعة، وكذلك هؤلاء لهم مصادر التلقي المختلفة مع أهل السنة والجماعة، وقد أخذنا أربعة منها، ونحن الآن في الخامس، وهي رد بعض نصوص الشريعة وعدم الاحتجاج بها بسبب وجود تعارض بالزعمين. طيب، sekarang kita masuk ke manhaj istidlalnya Ahlul Kalam yang kelima. Artinya ini adalah kekeliruan. Ya. Bagaimana yang benarnya? Lihat di pembahasan sebelumnya bagaimana ya antum lihat di situ menyelisihinya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam dalam masalah akidah. Baik. Yang kelima ini adalah raddu ba'di nusus syariah. Mereka menolak beberapa nas syariat. Wa adamul ihtijaj biha, dan mereka tidak mau menjadikannya sebagai hujah, dikarenakan apa? Bisa berwujud di ta'arudin, ya, dikarenakan adanya ta'arud di za'mihim. Ya, ta'arud itu menurut persangkaan mereka saja. Za'am artinya zon. Contohnya siapa? Misalkan wal jahmiyah tu masalan, orang-orang jahmiyah, ya, yanfuna ru'yatallahi yawmal qiyamati wa yahtajuna biqawlihi ta'ala la tudrikuhu al-absar wa yudha'ifuna haditha innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara la tudhamuna fi ru'yatihi. Contohnya adalah orang-orang Jahmiyah. Mereka ini menafikan ru'yah Allah. Mana kita harus menetapkan bahwasanya pada hari kiamat nanti kita itu bisa melihat Allah. Ya. Akan tetapi orang-orang Jahmiyah mengatakan tidak, mereka menolak ru'yatullah pada hari kiamat itu. Dalil mereka adalah keumuman ayat la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat dengan penglihatan. Wa yudha'ifuna hadis, dan mereka mendhaifkan hadis yang mengatakan sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ya sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Ya la tudhamuna fi ru'yatihi, tidak terhalang oleh suatu apapun, artinya terang benderang. Wa aidan dzakara al-Imam Ahmad fi bidayati kitabihi ar-raddu 'ala az-zanadiqah jumlatan min al-ayat allati syakka fiha az-zanadiqah wa adza'at ya fiha at-ta'arud. Ya. Dan Imam Ahmad juga di awal dari kitab beliau ya, ar-raddu 'ala az-zanadiqah, bantahan kepada orang-orang zindiq, beliau Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab tersebut beberapa ayat yang menurut orang-orang zindiq itu adalah ayat-ayat yang bertentangan. Nah, tadi kan kita katakan apa? Mereka menolak ayat kalau bertentangan ya, dengan apa yang mereka yakini. Jadi yang mereka kedepankan di sini adalah keyakinan mereka sendiri daripada nas. Ya, itulah kenapa dikatakan kalau kita mau berakidah yang benar itu hilangkan dulu keyakinan-keyakinan yang sudah ada dalam hati kita dari nol gitu, mulai dari nol. Ya. Maka jangan kita coba untuk menyesuaikan, merubah nas agar sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, seharusnya hawa nafsu kita mengikut kepada nas, bukan sebaliknya, nasnya kita pelintir agar sesuai dengan hawa nafsu kita. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang zindiq ya, di zamannya Imam Ahmad dulu. Ya. Makanya Imam Ahmad menulis kitab ini, Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah, di situ beliau bawakan ayat-ayat yang menurut orang-orang zindiq itu adalah ayat-ayat yang kontradiktif. Yang dibantah habis-habisan sama Imam Ahmad. Wa min hadzal qabili matawahamahu za'imu ta'ifatil az-zariqah minal khawarij fi ba'dil ayati minat ta'arud. Dan termasuk juga bagian dari pembahasan ini, yaitu apa yang dipersangkakan oleh ta'ifatul az-zariqah, para pembesarnya orang-orang khawarij, ya, di beberapa ayat. Ya, faqad akhrajal Bukhari ta'liqan an Sa'id bin Jubair, ya, Imam Bukhari mentaklif
mengeluarkan sebuah riwayat ya secara muallaq dari Sa'id bin Jubair qala rajulun wa huwa Nafi' bin Azraq Ibnu Abbas inni ajidu fil Qur'ani asya'a takhtalifu 'alayya qala fala ansaba bainahum yawma idzin wa yatasaalun wa qala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun wa la yatumunallaha haditha wallahu rabbuna ma kunna musyrikin faqad katamu fi hadhil ayah wa qala amis sama abanaha ila qawlihi dahaha fadhakara khalqas samawat khalqas samai qabla khalqil ardi thumma qawla innakum natakuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain ila qawlihi ta'i'in fadhakara fi hadhi khalqal ardi qabla khalqis sama wa qawla wa kanallahu ghafuran rahima ya azizan hakima sami'an basira faka'annahu kana summa madha faqala fala ansaba bainahum fi nafqatil ula thumma yasumma yanfukh bisur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah fala ansaba bainahum inda dhalika wa yatasaalun thumma fi nafqatil akhirah aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Jadi di sini tentang percakapan ya antara Nafi' dengan Ibnu Abbas ya. Nafi' ini bukan Nafi' yang kita kenal ya, Nafi' bin Azraq namanya ini. Dia berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, sungguhnya aku mendapati di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang saling bertentangan. Ya menurut saya itu ayat yang membingungkan, ayat yang ini sama ini enggak nyocok. Contohnya misalkan surat Al-Mu'minun ayat 111 dengan surat As-Saffat ayat 27. Di surat Al-Mu'minun Allah katakan fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Fokus kepada ayat wala yatasaalun. Pada hari kiamat itu nanti mereka tidak saling bertanya satu sama lain. Nah, tapi di surat As-Saffat Allah katakan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Bertentangan atau tidak? Sohihnya bertentangan. Ya, lompat langsung ke bawah bagaimana jawaban dari Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan ya perhatikan dari kalimat fala ansaba bainahum ya fin nafqatil ula. Ayat dari surat Al-Mu'minun itu ketika tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama itu. Sumayan fuhu fisur wa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah. Baru kemudian ya ditiuplah sangkakala itu pingsan semua yang ada di langit yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Fala ansaba bainahum inda dzalika wa la yatasaalun, maka tidak ada nasab di antara mereka pada hari itu. Wa la yatasaalun, tidak mereka yang bertanya-tanya. Kemudian summa fin nafqatil akhirah aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Ya, itu dia. Itu penafsirannya dari Ibnu Abbas. Jadi, ya ayat yang pertama yang mengatakan la yatasaalun ya, la yatasaalun di surat apa tadi? Al-Mu'minun ya. Yang mengatakan la yatasaalun surat Al-Mu'minun itu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Itu la yatasaalun. Ya. Kemudian yatasaalunnya nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua. Ngerti enggak maksudnya di sini logikanya ya? Kalau orang pertama kali kena musibah ya, itu enggak ingat siapa-siapa. Ya, enggak ingat siapa-siapa. Makanya dikatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabaran itu ketika hantaman yang pertama. Nah, kalau sudah ya sudah lewat sehari dua hari setelah musibah itu baru untuk bersabar, itu bukan bersabar yang sebenarnya. Ya. Kesabaran itu adalah ketika kita mendapati musibah satu juga gimana sikap kita, apakah histeris teriak sebagainya. Contoh misalkan seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, ya, ya ketika mendengar berita misalkan suaminya kecelakaan, ya, dia langsung histeris menangis. Nah dia nggak bersabar di situ, tapi besoknya bisa dia bersabar, ya, kan sudah hatinya sudah tenang, sudah menerima takdir Allah. Bukan yang seperti itu yang namakan sabar. Nah begitulah kondisi manusia pada umumnya pada hari kiamat nanti. Mereka tidak akan sempat bertanya-tanya ketika mendengar trompet yang pertama. Ya, semua kan pingsan langsung. Ya, saking luar biasanya peristiwa waktu. Nah ketika tiupan yang terakhir, tiupan yang kedua, ya barulah mereka saling menanyakan, mana anak saya, mana ibu saya, mana istri saya. Paham maksudnya? Nah, kemudian ayat yang dipertanyakan lagi sama Nabi Al-Azraq adalah wala yaktumun Allah haditha. Ya, kemudian ayat wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Bapak katamu ya fi hadhil ayat. Wala yaktumun Allah haditha. Yaktumun artinya menutupi. Wallahu rabbuna ma kunna musyrikin.
Ya. Ya. Allah adalah Rabb kami. Kami bukan termasuk orang-orang musyrikin. Ya. Berarti di ayat tadi yang pertama dikatakan layak tumun. Mereka tidak menutupi apapun dari Allah. Apa maksudnya? Artinya mereka jujur kepada Allah. Tapi di ayat yang kedua mereka jujur atau tidak? Makunna musyrikin, padahal mereka adalah pelaku syirikan. Nah, berarti ayat yang pertama mereka jujur, ayat yang kedua mereka tidak jujur. Pertentangan tidak? Pertentangan. Gimana jawaban Ibnu Abbas? Lompat langsung ke bawah. Ya. Wa amma qawluhu ma kunna musyrikin wa la yaqtumuna Allah haditsa fa inna Allah yaghfiru li ahli al-ikhlasi dzunubahum wa qala musyrikun ta'alu naqulu lam nakun musyrikin fa khatama ala wahim fa tamtu aydihim fa inda dhalika arafa anna Allah la yaqtumu haditsan wa indahu yawaddu alladziina kafaru wa la yaqulu al-ardhu fi yawmain. Sampai situ jawabannya. Ya, adapun ketika Allah mengatakan makunna musyrikin, orang-orang musyrik mengaku tidak musyrik padahal mereka adalah orang-orang musyrik, bohong mereka. Kemudian di ayat yang kedua mengatakan mereka la yaktumunallaha haditsan, mereka tidak menyembunyikan apapun. Jawabannya adalah kata Ibnu Abbas, Allah mengampuni li ahlil ikhlas, artinya bagi orang-orang ya ahli tauhid, dzunubahum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan orang-orang musyrikin ini mengatakan ta'alau naqulu lam nakun musyrikin, ayo kita ngomong kita itu bukan orang musyrik gitu. Maksudnya ya. Nah, jadi mereka tahu kalau Allah itu akan mengampuni dosa-dosa orang yang tidak berbuat syirik. Mendengar itu mereka, wah, jangan kita sampai mengaku kita berbuat syirik ya. Kita menutupi gitu. Ya. Nah, fa khatama ala aqwahim, maka ketika itulah kemudian ketika mereka mau mengaku diri kami bukan musyrik, ketika itu mulut mereka dikunci sama Allah yang ngomong tangan-tangan mereka. Nah, itu dia. Ya, apa maksudnya ya? Nah, ya, jadi disitulah baru mereka sadar bahwasanya Allah itu ya tidak apa namanya? Disitulah mereka sadar bahwasanya mereka itu tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Ya, karena lisan yang mereka gunakan rencananya untuk berbohong sekarang yang ngomong malah bukan lisan tapi tangannya. Nah, wa indahu yawaddul ladzina kafaru law yu'ammar, maka di kala itulah orang-orang kafir itu akan berangan-angan, andai saja ya ya kita itu bisa hidup lebih lama untuk beramal saleh ya. Ya, kita hidup ya, alfasanah dari 1000 tahun bisa beramal. Baik, wa khalaqal ardha fi yawmain, kemudian ayat yang ketiga yang dipertanyakan oleh Nabi Ibnu Azraq tadi adalah ya ayat apa itu? Ya. Amis sama abanaha. Apa bunyi ayatnya di catatan Aziat ini? Ayat 27. Ayat lengkapnya. Ayat surat An-Naziat ayat yang ke 27. Apa bunyi lengkapnya sih? Ya. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya. Ya, antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Berarti langit itu dibangun kan? Ya, dibangun oleh Allah. Ila qawlihi dahaha, sampai pada ayat ya wal ardu ba'da dzalika dahaha rafa'a samkaha fasawwaha wa ghatasha lailaha wa akhraja tuhaha, ya kemudian apa ceritanya, wal ardo ba'da dzalika dahaha, ya kan, wal ardo ba'da dzalika dahaha, ya dahaha di situ maksudnya ya hamparkan, ya wal ardo ba'da dzalika dahaha, hamparkan. Nah, tadi di ayat yang ke-27 Allah katakan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, ya langit itu dibangun katanya. Ya. Kemudian ayat yang ke-28 rafa'a samkaha fasawwaha, Allah meninggikan bangunan langit. Ya, kemudian ayat yang ke-29 Allah katakan Allah jadikan malam itu gelap gulita. Kemudian ayat yang ke-30 Allah katakan wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dia hamparkan. Nah, sekarang lihat bagian mana yang jadi muskilah menurut ya Nafi bin Azraq. Nah, pada qara khalqas sama'i qabla khalqal ardi.
Nah, di sini yang pertama kali Allah ciptakan apa berarti? Langit apa bumi? Langit, ya kan? As-sama' banaha berarti. Nah, sekarang di ayat yang lain Allah katakan a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Ya, apa yang pertama kali diciptakan di situ? Bumi. Ila qawlihi ta'in. Fadzakara fi hadza fi hadhihi khalaqal arda qabla khalqis sama'. Ya, gimana ini di ayat yang tadi dikatakan langit duluan, sekarang di ayat ini bumi duluan yang diciptakan, yang benar yang mana? Seolah-olah tidak ada konsistensi di situ. Ya. Nah, maka jawaban dari Ibn Abbas adalah wa khalaqal arda fi yawmain tsumma khalaqas samaa. Ketemu jawabannya di bawah. Ketemu ya? Ya, tiga baris, ya, empat baris dari bawah. Wa khalaqal arda fi yawmain tsumma khalaqas samaa. Allah menciptakan bumi dalam dua hari, kemudian menciptakan langit. Tsumma stawa ilas samaa. Kemudian Allah istiwa di atas langit. Wa sawwaahunna fi yawmaini akhirain. Ya. Baru kemudian ya Allah menyempurnakan ya, langit itu dalam dua hari selanjutnya. Fumadaha al-ardo. Baru kemudian dia Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan bumi. Wadahuha an akhraja minhal ma' wal mar'a. Dan bagaimana Allah menghamparkan bumi itu? Dengan mengeluarkan dari bumi air dan tumbuh-tumbuhan. Wa khalaqal jibala wal jamala wal akama wa mabainahuma fi yawmaini akhirain. Ya, baru kemudian Allah ciptakan gunung, binatang, ya, kemudian unta dan sebagainya, dan isi-isinya itu pada dua hari selanjutnya. Fadzalika qauluhu dahaha wa qauluhu khalaqal arda fi yawmain. Faja'alatil arda wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyam wa khuliqatis samawati fi yawmain wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, ini jawabannya ya. Ringkasannya begini. Nah, tadi dikatakan yang pertama kali diciptakan adalah langit. Kemudian ayat yang selanjutnya mengatakan bumi. Paham sampai sini ya? Jawaban dari Ibn Abbas adalah bahwasanya yang benar itu Allah ciptakan bumi dulu dua hari. Setelah dua hari Allah ciptakan langit. Nah, ya setelah Allah ciptakan langit, Allah pun istiwa di atas langit. Paham ini? Kemudian Allah sempurnakan langit itu di dua hari selanjutnya. Totalnya sudah empat hari kan. Baru kemudian Allah hamparkan bumi dan Allah ciptakan isi-isinya. Di hari yang keberapa itu? Ya. Ya. Ya, hari yang tersisa. Tadi kan ada empat hari kan. Ya, hari-hari yang tersisa itu. Nah, berarti Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam jangka waktu 4 hari 4 malam. Ya, kemudian Allah ciptakan Allah ciptakan bumi dan isinya itu dalam 4 hari, kemudian langit dalam 2 hari. Nah, berarti yang benar bumi duluan. Apa maksudnya ini? Nah, berarti bertentangan enggak ayatnya? Tapi enggak bertentangan juga. Ya, karena maksudnya adalah bumi diciptakan, ya kemudian langit, kemudian bumi lagi gitu. Ya. Maka ayat yang kedua tadi itu yang menjelaskan ya ketika menciptakan bumi saja, bukan berarti mengatakan bumi yang pertama kali diciptakan atau langit pertama kali diciptakan, enggak, bukan. Baik, paham maksud disini ya? Nah, jadi Allah ciptakan bumi itu dua hari, baru kemudian Allah ciptakanlah langit. Nah, setelah Allah ciptakan langit, Allah istiwa ya di dua hari selanjutnya. Yang sudah 4 hari itu, baru kemudian Allah bentangkan bumi, dan Allah bentangkan bumi itu maksudnya yang Allah munculkan mata air dan Allah isi bumi itu dengan ya, isi-isinya. Nah. Baik, berarti tahapannya bagaimana? Bumi, langit, bumi. Ya. Bumi yang kedua kalinya itu beserta isinya. Nah, berarti totalnya bumi itu ada 4 hari. Dua yang pertama itu bumi tok. Ya. Dua yang kedua itu langit beserta isinya. Nah, kemudian dua yang ketiga itu apa? Nah, bumi beserta isinya. Berarti totalnya ada 6 hari. Berarti kalau kita gabung bumi itu totalnya 4 hari, cuman dia enggak langsung. Ada jedanya, di tengahnya ada penciptaan lah, langit. Tahu ya? Dua, dua, dua. Nah,
empatnya itu bumi. Nah, dua yang kedua dari bumi itu penciptaan, ya, beserta isinya. Baik. Jadi tidak ada pertentangan di ayat itu. Nah, kemudian ayat apa lagi di situ yang dipusingkan atau dipertanyakan oleh Nafil dan Asraf tadi? Ayat selanjutnya yaitu mana? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, di surat An-Nisa Allah katakan wa kana Allahu ghafurur rahima ayat 96. Di ayat 56 Allah katakan azizan hakima. Ayat 58 sami'an basira. Fa ka'annahu kana summa madha. Ya, seolah-olah kana summa madha. Seolah-olah dari ayat-ayat ini Allah itu pernah Maha Pengampun, pernah Maha Pengasih, tapi tidak lagi. Apa maksudnya ya? Ini sudah pernah kita bahas di kelas dulu, ya, tentang ma'ani kana. Ya, mana dari kata kana dalam Al-Quran, kalau kita yang dengan sifat Allah, itu maknanya adalah al-istighfar. Baik, ya, bagaimana jawaban dari penambah di sini? Jawabannya di halaman akhirnya wa kana Allahu ghafurur rahima sanna nafsahu dzalika wa dzalika qauluhu ay lam yazal kadzalik fa inna Allaha lam yurid syai'an illa asaba bihi alladhi arada fala yastaliqu 'alaikal qur'an fa inna kullan min indillah. Naam. Baik. Ini jawaban dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah memang menamakan dirinya dengan sifat Ghafur, dengan sifat Rahim, dengan Sami, dengan Basir. Kalau Allah menamakan dirinya dengan sifat-sifat itu, ya berarti itulah nama dan sifat Allah. Allah mensifati dan menamakan dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya. Nah, maka tidak ada pertentangan di situ. Kata Ibn Abbas, "Fala yakhtalifu 'alaikal Qur'an fa inna kullan min indillah." Seluruhnya berasal dari sisi Allah. Karena logikanya saja ya. Kalau dia berasal dari satu sumber, mungkin nggak dipertentangkan, nggak mungkin. Ya, ya, kalau kita ngomong manusia, bisa jadi. Ya, ya, dua orang anak saja yang berasal dari rahim seorang ibu yang sama, itu bisa berbeda sekali tabiat, kan? Ya, itu kalau kita ngomong di manusia, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala konsistensi, ya, ya, tidak sebagaimana kita manusia. Walladhi awqa'ahum fi hadha zamil badil huwa jahrum bisa'adil sanil Arab wakad nazal al-Qur'anu bilu'atihim. Dan yang telah membuat mereka terjerumus kepada kesesatan atau keliruan dalam memahami ayat-ayat tadi. Ya, kalau ada orang mengatakan ayat yang barusan-barusan kita baca itu kontradiktif, ya, itu penyebabnya kenapa mereka bisa terjatuh kepada kesalahan seperti itu. Kata penulis di sini penyebabnya adalah jahluhum bisa'ati lisanil Arab, kejahilan mereka terhadap luasnya bahasa Arab. Waqad nazala al-Qur'anu bilughatihim, Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab. Dari sini kita lihat betapa pentingnya belajar bahasa itu karena sampai mempengaruhi akidah seseorang, gitu ya. Maka di dalam kitab Ma'alim Manzilati al-Aql inda Ahlussunnah wal Jamaah itu saya Syuaib itu membawakan bahwasanya penyebab orang itu ya, terjatuh kepada kesalahan ya, awal mulanya adalah karena tidak kokoh bahasa, ya, tidak memahami bahasa dengan baik. Ya, makanya bangunlah ilmu antum itu di atas bahasa yang kokoh. Jangan termakan dengan syubhat mengatakan ngapain belajar bahasa, ya. Itu tidak ditanya di akhirat nanti. Memang benar tidak ditanya mana fa'il mana maf'ul di akhirat nanti. Nah, tapi kan untuk memahami nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah harus pakai ilmu bahasa. Maka kita belajar bahasa, posisikan bahasa itu sebagai alat. Ya, jangan jadikan sebagai tujuan. Dia tuh alat. Tetap tujuan kita adalah mengasah ilmu-ilmu syar'i. Ya, semisal fikih, hadis, kemudian akidah dan sebagainya. Ya, namanya ilmu alat, dia hanya perantara saja, wasilah saja. Nah, terlalu mendalami juga tidak boleh. Tapi kalau melihat dari kondisi kita di zaman sekarang, sangat-sangat-sangat butuh kita kepada orang yang mengajarkan kita bahasa secara mendalam. Ya. Dan mirisnya di Indonesia ini masih sedikit yang pakar di bidang bahasa. Yang S3 bahasa saja siapa?
baru yang nggak tahu ya cuma Ustaz ya siapa namanya yang dosen SDD itu Rizky Umlar Dr. Rizky Abu Naisana. Nah, cuma beliau yang nggak tahu ya ya dokter ya di bidang bahasa ya selainnya belum ada apa tidak dokter. Oh, saya ngambil. Oh ya, beliau memang dokter budiak. Kalau beliau memang masyhur sekali. Tapi anak nggak tahu apakah beliau dulu ngambil S3-nya ngambil bahasa atau apa. Oh, tapi kalau kemampuan bahasa tidak diragukan. Ya, si bawahnya Indonesia dulu kan. Karena orang Arab juga belajar sama beliau. Dokter Budiansyah. Oh alam, beliau dedikat. Kita pernah diajar sama beliau dulu beberapa semester. Masya Allah, kalau secara ya ngajar sampai sekarang masih di. Oh, sudah sama ya. Masih ngajar sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik. Wa aidan jahlahum bi masalil bidat wa ta'aruf ya ka hamlil 'am 'ala al khas wal mutlaq wal muqayyad aw yakuna addalilain fi hadain mukhtalifain ila akhir. Juga kata penulis di sini yang menyebabkan orang terjatuh kepada salah dalam penafsiran Al-Qur'an adalah karena dia jahil terhadap ilmu usul fikih. Nah, kalau sudah lugu antum bagus, usul fikih antum bagus, nah itu sudah mau kalian ya mumpuni untuk ya mendalami kitab-kitab para ulama. Nah sekarang bahasa antum bagus, tapi antum belum paham tentang ya apa itu al-am, apa itu al-khos, ya bagaimana memperlakukan al-mutlak wal-mufayyad, ya, dan bagaimana kalau ada dua dalil dalam dua kondisi yang berbeda-beda, gimana cara memperlakukan dalil dan sebagainya, ya pembahasan dalam usul fikih. Ya, maka ya ilmu bahasa dengan ilmu usul fikih itu erat sekali kaitannya. Ya. Dia dua ilmu yang sering. Jadi kalau bahasa kuat, insya Allah untuk mengusul fikih akan lebih mudah. Ya, tapi sebaliknya, kalau bahasa antum tidak kuat, ya kelimpungan. Ya. Baik, kalau kita katakan misalkan ya, ana tahu cara bikin roti. Berarti ana sudah tahu kan resep-resepnya apa kan. Nah, ya sekarang ya beda ana sama antum adalah antum tahu hasilnya roti. Tahu cara mendapatkan roti. Tinggal pergi ke toko roti, dapat roti. Tapi ana untuk mendapatkan roti bikin sendiri, ke pasar beli bahan, meracik sendiri. Jadilah roti. Nah, maka secara ilmiahnya tentu roti bikinan ana yang ana racik sendiri itu lebih terjamin. Oh, ya, entah dari sisi rasa dan sebagainya. Ya. Karena barang kalau bahasa kita di pasaran itu barang yang handmade itu pasti lebih mahal daripada barang pabrikan. Ya. Ya, sepatu-sepatu yang harganya puluhan juta itu kenapa dia mahal itu? Ya, karena bukan pabrik yang membuatnya, tangan manusia yang bikin. Ya, sehingga jumlahnya terbatas. Ya, dan hukum pasar kan berlaku ya. Ya, semakin sedikitnya barang maka semakin tinggilah harganya. Jadi bukan berlaku hukum pasar di situ. Ya. Nah, kembali ke tadi, ke masalah usul fikih. Kenapa kita belajar usul fikih padahal hukum-hukum itu sudah ada? Belajar usul fikih itu bukan hanya untuk mengetahui hukum. Ya, tapi juga mengetahui proses hukum itu ya dihasilkan, dibuat. Kenapa kok Ustadz ketika ngisi kajian mengatakan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram? Yang belajar usul fikih antum menjadi tahu proses mengeluarkan hukum itu. Nah sekarang masalahnya kasus-kasus fikih itu kan selalu berubah-ubah. Jadi senantiasa tetap butuh usul fikih kita gitu. Nah, jadi ya, kalau antum bilang semua itu sudah ada hukumnya enggak? Ya enggak juga gitu. Berapa puluh tahun yang 10 tahun ke belakang belum ada itu namanya Bitcoin ya kan.
belum ada namanya apa sekarang ya. Ya tentang pandemi itu gimana tata cara sholat ketika pandemi dan sebagainya, itu kan perkara-perkara baru, itu perkara-perkara temporer. Nah, gimana kita mengeluarkan hukum dari perkara-perkara itu, itulah fungsi usul fikih di situ. Jadi ilmu fikih itu memang salah satu karakteristiknya dia senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi makin maju teknologi, ya makin berkembang ilmu pengetahuan manusia, ya makin ya kasus-kasusnya juga makin berkembang, makin banyak jenis. Ya sama kayak kita belajar kedokteran. Ya belajar kedokteran tujuannya apa? Membantu orang sakit kan? Ya. Kenapa dokter itu harus mengupgrade ilmunya setiap beberapa tahun sekali? Mereka harus ikut seminar, ikut kajian-kajian ilmiah, harus nulis ya, publikasi jurnal dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar mereka senantiasa mengupgrade ilmunya, karena makin kesini penyakit-penyakit itu makin banyak. Kalau menjadi dokter 20 tahun yang lalu, mungkin penyakit yang sekarang ini ada belum tentu kenali gitu. Ya, di zaman dulu mungkin itu dokter yang hebat. Tapi kalau sekarang, antum nggak bisa apa-apa karena penyakit yang muncul sekarang ini belum antum belajar di zaman dulu. Kasus baru. Nah, dalam ilmu kedokteran saja seperti itu. Artinya masalah-masalah itu dia senantiasa berubah-ubah. Mustajid. Itu dia pembahasan kita seputar kebatilan manhaj dari ahlul bidah. Ya, yang kelima yaitu mereka senantiasa menolak nas kalau mereka anggap itu ada kontradiktif di situ. Ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita yang keempat kemarin, bahwasanya ya, selama akal itu ya sharih dan selama dalil itu sahih, maka tidak akan ada pertentangan abadan. Ya, tidak akan ada yang namanya kontradiktif. Ya, kalaupun ada kontradiktif, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dalilnya ya, adalah dalil yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, akal orang yang memakai dalil itu adalah akal yang fasik. Itu hanya dua itu kemungkinan. Baik, ini dia ikhwan, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil ya manhaj istidlal yang keenam, yaitu sharhu al-fadhil khusus amdhahiriha bi ghairi dalil, atau kita kenal dengan istilah at-ta'wil. Allah taala a'la wa a'lam, sallallahu alaihi wa sallam.